Halo teman-teman. Kembali ke workshop Pongo yang berantakan ini. Jadi Pongo mau cerita sedikit tentang uh, ini ya, perbedaan dari breaking holder versi 1 dan versi 2. Ya, sekarang uh, alat breaking dinamo ada dua versi ya, ada versi 1 sama versi 2. Versi 1 sudah di discontinue, kita bakal ganti ke versi 2 gitu. Nah, Pongo harus menceritakan karena basically di sini ada perbedaan ya antara versi 1 dan versi 2, jelas. Terus bakal ada perubahan maintenance lah antara versi 1 sama versi 2 Oke yang pertama Di versi 1 Itu jumlah vibration dampenernya Si apa ya Peredam getarannya ini Ada dua Di versi 2 ada 4 Tujuannya dibuat 4 kenapa? Supaya uh, proses breaking jat jatuhnya jadi lebih ini ya Jadi lebih halus ya Terus, ini mungkin borongan dulu ya sebelum kita tes ya. Yang kedua itu e, adalah karena di sini jumlahnya 4 otomatis jarak antara dinamo sama konektor jadi lebih jauh. Sementara di sini ini mepet banget. Ini sebenarnya bukan mau nggak mau ya, tapi ini harus dilakukan karena di versi satu itu pongo. Selalu melakukan coating nih di sini. Jadi di sini dari atas sini sampai ke bawah bagian tembaga ini itu pengokoting pakai power glue, pakai super glue ya supaya dia tidak menghantarkan listrik ke tabung dari dinamo dan itu dapat menimbulkan short. Jadi alat breaking holder ini kan memang beberapa saat sekali sebaiknya dicuci ya dibersihin ya teman-teman supaya dinamonya juga nggak jorok gitu, nggak ada kotoran-kotoran masuk dari sisa-sisa residu di samping gitu. Nah di saat dicuci itu memang sebaiknya di di beberapa story sebelumnya pongo udah sempat cerita kok panjang lebar tentang bagaimana maintenance si uh, breaking holder versi satu ini mungkin nanti bakal dibikinin videonya juga ya jadi intinya setelah dicuci ini kita lapisin dengan power glue lagi gitu Ya cukup ya cukup dikit aja sih di bagian sini di bagian yang bawah sini aja tujuannya supaya ini kalau misalnya dilihat ini kan nyentuh banget ya tujuan ini supaya si konektornya tidak menyentuh tabung dan menimbulkan short short itu ciri-cirinya apa waktu dinyalain tiba-tiba berhenti itu tek gitu mati si dinamonya gak muter itu pasti short nah di versi 2 di versi 2 nah ini jaraknya jadi jadi lumayan berjarak nih kalau misalnya teman-teman lihat ya sebentar oke nah ini kalau dilihat ada jarak tuh antara tabung sama Nih ya, ini ada jarak nih. Antara tabung sama konektor. Ini uh, jelas pasti lebih aman ya daripada kita uh, menggunakan konstruksi yang nempel langsung nih. Ini ada dua dinamo sih kebetulan. Kita lihat aja perbandingannya. Nah, nih. Ini nempel, ini berjarak nih. Gimana ya? Pokoknya bisa ngedit sih? Nih. Kalo bisa edit kan bisa dilingkerin gitu di sini ya. Ini sama ini nih. Oke. Okay. Nah, jeleknya ya ini masing-masing jadinya sebenarnya punya maintenance tapi Pongo memilih yang lebih aman lah. Kalau di versi 1 maintenance kita harus rajin-rajin nempel uh, nuangin apa ngolesin power glue lagi ke sini. Kalau di versi 2 sebelum kita break in kita itu harus nekuk dulu nih si dinamonya berasnya ya berasnya kita tekuk dulu sedikit supaya nyampe ke konektornya karena jauh nih jadinya jadi sedikit lebih jauh ya dan pastikan si ini ya apa ya istilahnya ya ini kupingan ya kalau di bannya Slup tuh ini kupingan namanya jadi kayak kupingannya dinamo ini pastiin masuk betul-betul masuk ke dalam bagian tengahnya dari si alat brekin ini kita contohin nah ini sudah masuk nah ini kita coba nyalakan ya kita tes ya ini kita coba di 1,7 volt kalau kita melakukan benar nih nggak ada masalah nah di sini juga bakal ada comparison ya Oke, teman-teman dengar suaranya ya. sempat sedikit deh coba. Oke, ini alus Karena jumlah dampenernya udah ada 4 sekarang. Oke, kita stop. Kita compare sama versi 1 ya. Versi 1 ini sebenarnya nggak bakal menimbulkan perbedaan apa-apa dari secara performa sih, tapi nih, ini cuma Cuma hanya masalah kenyamanan aja sih. Nih, tempel ya. Tanya lain. Dengar ada suara getaran tuh. Di versi 1 Di versi 1 itu bakal jadi sedikit lebih berisik. Karena kenapa? Karena ada sisi dari dinamo yang menyentuh Uh, apa ya plastik body dari si breaking holder ini jadi di versi 2 itu sudah ditanggulangi sehingga uh, dia bakal nggak terlalu berisik lah bakal lebih senyap lah jadinya gitu ini kita coba sekali lagi ya biar kedengeran ya tuh coba punya alat breaking dua nih bisa kita compare suaranya tuh halus banget jadinya oke okay. Nah selanjutnya ini juga lumayan penting ya Teman-teman uh, STB ya ini ilmu-ilmunya anak-anak STB nih hmm. Jadi mereka kadang-kadang suka buat ngecek kondisi Brekinan mereka dengan memegang pinion yang ada di dalam sini nih. Nah ini kalau di breaking holder versi 1 ini pasti nggak bisa dilakuin karena ketahan sama corongnya. Nah di breaking holder versi 2 ini sudah kita udah pengakomodir lah. Jadi anak-anak STB belinya versi 2 ya. Soalnya versi 1 masih ada dijual di reseller sebenarnya. Uh, tapi yang di versi 2 ini kalau misalkan anak-anak STB belinya versi 2 aja. Kalau emang mau pakai jurus ini ya. Jadi ini dicabut bisa. Oke, dipasangin o-ring di sini. Jadi di saat kita break in ini bisa kita pegang nih buat ngecek torsinya lah atau rpm nya jujur, pongo nggak terlalu paham sih cara eh, gimana ya cara menentukannya kok bisa, mereka bisa tahu sih ini rpm atau torsi gitu. Tapi ya itu mungkin karena mereka udah pada suhu ya, udah pada jago ya. ya yang penting pongo menyediakan alat yang memungkinkan buat melakukan hal ini. Sama satu lagi buat teman-teman yang suka break in di voltase rendah nih, ini boleh contohin deh. Coba kita sorry mungkin 5 menit. Nah. 5 volt ya eh 0,5 volt ya 0,4 0,4 sih nggak bakal ngangkat kayaknya 0,5 deh kita bikin coba ya yang udah jelas mau pernah tes 0,5 oke okay. 0,5 kita pasang konektor ini kalau pakai GeForce nih oke okay, kita nyalain ya nah dia bakal ada suara tit gitu ini karena 0,5 volt ini nggak kuat buat ngangkat dinamo nah cara buat ngangkatnya adalah kita bantu putar nah jadi dengan breaking holder yang versi 2 eh, teman-teman yang sukanya break in yang resep break innya ada di 0,5 volt ini bakal terakomodir lah jadinya gitu nah kalau misalkan ini ini mau matiin ya kalau di yang versi 1 jelas nggak bakal bisa kita lakuin gitu Mungkin bisa ya pakai pinset gitu tapi harus lincah banget Karena <gup> e, lubangnya juga lumayan kecil gitu Kok nggak fokus sih Nah lubangnya lumayan kecil nih Oke Selebihnya sama Apalagi ya oh bentuk ya Bentuk bentuk beda Ini ada bulat-bulatnya Karena Pongo mikir nggak ada juga sih orang yang breaking posisinya miring gini ya Posisi miring gini gitu Misalkan nih lantai posisinya gini gitu Jadi buat pembeda gitu yang kedua itu nah tapi ada nih orang yang suka breakin posisinya begini kan horizontal gitu nah Pongo sadar di versi satu ini nongol pilihan yang salah jadi kalau ditaruh ke sini bakal oblak ya jadinya nah di versi yang kedua ini udah dibuat masuk ke dalam logonya jadi pasti bakal flat gitu selebihnya sama sama banget jadi dua-duanya menggunakan botol yang sama gitu kalau punya holder versi 1 terus beli versi 2 botolnya pecah satu bisa nggak sih pakai botolnya versi 1 bisa gitu misalkan ini sama ya bisa dipakai juga begitu selebihnya nggak ada sih nah maintenance yang perlu dilakuin apa di versi 1 kan ada dua jenis maintenance ya tiga lah cuci terus uh, ngikir konektor sama nge-coating bagian dalam ini ya ini rekapannya ya Nge-coating bagian dalam sini di pongo breaking holder versi 2 cuci tetap perlu pasti kita harus selalu menjaga kebersihan ya sama satu lagi yang si coating ini udah nggak perlu dilakuin gitu jadi cuma ada dua ya jobnya cuci sama ngikirin ini Mikirin uh, konektornya kalau misalkan udah kusem banget warnanya jadi tembaga itu kalau pure dia pasti bakal ada oksidasi di luarnya ini masih kinclong ya ini masih kinclong banget kalau misalkan ini juga baru dibersihin sini kinclong kayak koin deh nah ini nih 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 yang belum dipoles nih nih konektor yang belum dipoles ya kusem nah kalau udah kusem begini ini ada baiknya buat di poles sedikit pakai ini ya, pakai kikir teman-teman. Nah, gitu aja video 10 menit cerita tentang perbedaan versi 1 sama versi 2 gitu ya. Coba uh, buat teman-teman yang belum punya Pongo Breaking Holder bisa langsung beli yang versi 2 aja langsung karena fiturnya lebih banyak. Buat teman-teman yang punya versi 1, versi 2 ini gak, gak bakal meru gimana ya? Tidak ada peningkatan performa break in deh gitu. Jadi versi 2 ini dibikin semata-mata hanya untuk memudahkan proses teman-teman dalam melakukan break in gitu aja. Mempermudah ya, jadi pakai versi 2 ini lebih mudah daripada versi 1 gitu. Cuma eh, hasilnya sih ujungnya bakal sama-sama aja gitu. Oke teman-teman, thank you. Bye-bye.